Halo teman-teman, balik lagi. Kali ini kita mau review salah satu seri woman series dari Nike Jordan 1 Low ya. Ini yang aku bawa ini adalah size 40 setengah, dan kita dapatnya juga level juga. Oke. Teman-teman lihat, lihat dari boxnya sendiri, ini ada logonya, ini ada gold juga, terus di sini keterangan tentang serisnya, artikelnya dan lain-lainnya. Di sini ada pembuatan PT-nya, terus bahan terbuatnya dari mana. Kalau di bagian belakangnya sendiri ini ada logo Jordan kecil. Di boxnya sendiri, kalau di sini ada logo-logo dari Nike, Nike Swoosh dan lain-lainnya. Keterangannya di sini semua. Oke. Kita mulai lagi. Di sini ada number series dari Jordan. Ini seri Jordan Low Woman. Ini banyak yang nyari juga, dan ini stoknya sangat terbatas karena ini keluarnya cuman 2 di Indonesia. Karena ini batch selanjutnya ya teman-teman. Menurutku kenapa Jordan ini banyak peminatnya? Yang pertama karena desain klasiknya yang kalian tahu sendiri, Jordan itu nggak pernah salah kalau masalah bikin desain dan maduin warnanya. Di sini ada warna hitam, putih, sama hijau mauve. Ini hijau mauve ya teman-teman. Terus perpaduan warna ini yang banyak orang yang suka ya, tampilannya gini. Nah teman-teman bisa lihat sendiri untuk outsole-nya sendiri, ini hampir sama kayak seri-seri Dunk ya teman-teman. Seri Dunk, seri, karena ini adalah basic dari Jordan sendiri. Terus di bagian midsole-nya sendiri ini juga kokoh juga, jadi teman-teman kalau pakai ini gak bakalan ngerasain licin karena gripnya juga sangat anti slip. Ditambah lagi juga di bagian uppernya ini juga udah bahannya udah kulit ya teman-teman. Jadi kalian kalau di klim tropis gini, apalagi di negara Indonesia yang sering ada beceknya, kalau di bahan kulit gini kalau ada noda itu tinggal diusap aja dengan tisu basah itu udah bersih. Jadi perawatan dari sepatu ini juga mudah. Terus ditambah lagi di bagian uppernya sini ada, teman-teman kalau lihat ada bintik-bintik ini kayak lubang, ini adalah tempat sirkulasi udara dari sepatu Nike Dunk ini ya teman-teman. Ini walaupun teman-teman pakai dalam kondisi jarak jauh ataupun kondisi yang lama, ini sangat membantu biar nggak panas, dan di dalam sepatu juga breathable dan akhir dan lebih nyaman untuk itu ya. Oke, terus ditambah lagi di bagian lidahnya sini, kalau teman-teman lihat ini ada Jordan jam, ini loncat ya, ini sangat keren ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang suka koleksi Nike Dunk, ini aku rekomendasi buat kalian. Oke, di bagian belakangnya sendiri ada logo Wings Air Jordan. Ini cocok buat kalian yang suka sneakers. Ini karena ini warnanya juga banyak cari, ini serinya sangat langka. Jadi jangan sampai teman-teman kehabisan. Oke. Karena stoknya juga terbatas, harganya juga terjangkau. Mumpung keluar di Indonesia, teman-teman harus rebutan karena ini baru datang di store-nya Surabaya, dan ini kita rebutan akhirnya kita dapat ya. Di dalamnya lidah sini ada size, keterangan number dan seri-seri nomor serinya. Oke teman-teman, terus di bagian kolarnya sendiri dari bantalannya sendiri juga empuk, dari lidahnya juga, bantalannya juga empuk juga, jadi sepatu ini sangat nyaman buat dikoleksi. Oke. Harganya juga nggak terlalu mahal, harganya sangat terjangkau. Jadi teman-teman
jangan sampai kehabisan seri-seri sepatu ini. Oke. Dari saya sekian itu dulu. Terima kasih banyak sudah stay di akun ini. Bye-bye. Mas, nomor serinya berapa? Ini kita kasih tahu. Oke. Bye-bye.